Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyondong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Sudah agak lama nama istri pengarah Samsul Yusof iaitu Ira Kazar tidak didengari. Sebelum ini, anak pelakon veteran Kazar Saisi itu agak kerap juga memuat naik video masakan di TikTok, tetapi kini sudah menyepi pula. Malah ada juga timbul dakwaan dia telah ditinggalkan Samsul selepas tular gosip mengatakan pengarah terbabit mempunyai hubungan istimewa dengan anak perempuan pemilik utama moto. Terbaru, Ira ada membuat kemunculan ketika sesi live kakaknya di TikTok dan reaksinya menjawab panggilan mencuri perhatian warganet. Kerana dihubungi oleh Samsul sebelum mengucapkan bye-bye kepada penonton live berkenaan. Selepas beredar dari situ, boleh didengari suara Ira seperti sengaja menyindir seolah-olah bahu membuktikan dia dan Samsul masih bahagia. Sorry, bye, laki kita call, bye, yang, kata Ira Kazar. Ruangan komen dipenuhi dengan wanita yang memerli Ira kerana mahu beria-ia menunjukkan dia bahagia selepas merampas suami orang lain. Malah ada yang menyindir mengatakan Samsul jarang menghubunginya sebab itulah Ira begitu teruja menjawab panggilan tersebut. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyondong Channel agar anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.